Kamu sekarang udah ngelakuin banget. Iya. Beb, aku mau takut sama Alif. Aduh. Alif, mana sih Alif? Aduh. Ada klien. Aduh. Kamu apaan sih? Aku gak takut sama lalat. Lalatnya besar banget tadi. Hai. Hai, babe. Lu lagi ngapain? Aku lagi kerja lah. Kamu jangan kerja terus, nanti kamu sakit. Kan aku mau ngelanjutin, karena kamu kan dari tadi kerja, ketemu klien. Jadi aku harus ngelanjutin. Kasihin kamunya juga kalau kerja terus. Kamu jangan capek-capek dong, kamu ingat dong. Abis ini kan kamu ada kelas. Oh iya, babe. Habis ini bisa gak anterin aku ke kelas? Aku lagi pengen ditemenin aja. Tapi kenapa? Apanya kenapa? Kamu kan bapaknya. Oh iya, benar sih. Aku bapaknya. Tapi kayaknya gak bisa deh hari ini. Aku ada meeting. Aduh. Kenapa kamu? Kayaknya anak kita marah deh. Lagian, kamu sih gak mau nganterin aku. Udah deh, aku pergi dulu. Ya gak apa-apa, laman aja. Kamu kan suka mainnya lama-lama. Oh iya, nomor 3 belum gue jemput. Aduh, oh my god. My honey, my love, my sweetie, my baby. Aduh, literally. Oh my god, so long. Aduh, lama banget ya. Mana sih? Udah ditungguin, aduh. Hey honey, my baby. Sorry aku telat, tadi aku mampet di macet. Kamu ya? Si kelas aku. Ya udah, ayo aku anterin. Ayo. Duh, nomor 3. Ibu kok tiap kali ngajar, hamil mulu sih perasaan gak ada berhenti-berhentinya deh. Aku habis beranak, bikin lagi. Beranak, bikin lagi. Makanya gak pensiun-pensiun. Lah, ibu emang anaknya udah ada berapa? Sedikit, 15 doang. Aduh, jangan didudukin dong, mbakku. Aduh, maaf deh, jeng. Bu, anaknya gak apa-apa. Aduh, gak apa-apa, bu. Anaknya calon tentara. Lucu loh. Sirik aja lo. Aduh, emak zaman sekarang ada aja kelakuannya kayak gitu. Aduh, udah cepet-cepet kita ulang lagi. Aduh. Stop, ada yang telat. Si drama queen. Aduh, sorry ya, telat. Tadi my honey bunny si Tifa juga telat. Aduh, biasalah orang sukses gitu, banyak meetingnya. Oh iya, anak aku maunya lahir di Amerika. Oh, terus dia juga mau gedenya ntar di Amsterdam. Aduh, cepetan. Ntar lama-lama aku lahiran di sini. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4. Gali tangan. 1, 2, 3. Budek apa lo? Ganti tangan. Oke, semuanya masih semangat. Ayo kita pindah ke kelas indoor. Nah, ini tutorial pernafasan. Kalau misalnya beranak, anaknya langsung 4. Ya elah bu, dikira kita kucing apa? Sekaligus beranaknya 4. Lahiran mau di Amrik, kan mau digedeinnya di Perancis.
ribet kalau empat. Udah, tadi lalu cerita. Udah jangan ngomong mulu, ntar gue comot mulut lu. Tau lu emang dari tadi ngoceh, mau comot aja tuh bu. Iri aja sih lu sama gue, makanya punya simpenan dong. Yaelah, jadi simpenan aja bangga. Kayak gue dong, jadi istrinya. Apsups, apsups, lu sendiri apaan? Ya gue sih ada status yang penting, pacaran. Emangnya apa simpenan doang? Colok mas. Cukup! Hari kelas sudah selesai, pulang pulang. Ngomong-ngomong ya, lo kan dari tadi tuh kayak sombongin siapa sebenarnya lo itu kan? Lo belum tahu kan pacar gue itu asli Portugis. Hah? Jadi kan? Gue juga, cowok gue juga, emang iya? Tau gak sih cowok gue itu, aduh dia tuh suka banget tapi sama makanan Indonesia walaupun orang-orang Portugis dia suka banget makan nasi uduk. Sumpah! Gue juga! Pada kemana sih? Katanya mau ketemu depan taman. Grup call deh, grup call. Aduh deh, aduh pinggang gue sakit. Halo? Halo? Pada kemana sih? Katanya mau ketemu depan taman. Ini gue ada depan taman. Mana? Katanya mau diketemuan di depan pos satpam. Loh? Lu di pos satpam ini. Katanya di lapangan. Hah? Siapa yang bilang di lapangan? Ini gue di lapangan nih. Hah? 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 Eh, itu dia. Lah. Katanya ketemu di taman. Ih, sejak kapan? Kan bilangnya di pos satpam kemarin. Di lapangan. Makanya kalau WhatsAppan itu yang benar. Dia sih lagian suka enggak benar. Dia yang enggak pernah dengerin. Lagian lu kalau ngomong itu yang benar. Stop. Kalian tuh ya ampun deh lagian ya janjiannya tuh lari pagi. Lihat dong sekarang udah jam berapa? Udah yuk ah. Udah mau sore nih, udah malam. Aduh. Pinggang gue sakit banget, sumpah. Duh, kita udah lari jauh banget. Perasaan udah 2 kilo. Hah? Perasaan tadi cuma dari situ? Lumayan jauh sih. Ya lah, itu jauh banget, Dea. Kita anak berapa sih sekarang? 15 dong. Aku kan udah buka kelas hamil 15 kali. Seriusan? Iya. 15? Iya. Tiap kali aku buka kelas hamil kan selalu punya anak aku. Wah, anak kita ada yang kembar. Terus ada yang triplets juga ya? Iya, masa kamu gak inget sih kan kamu bapaknya? Ya iyalah, orang istri gue banyak. Babe. Apa? Kenapa? Kamu ngapain? Gak apa-apa. Udah yuk, jalan lagi. Gue jalan satu langkah lagi, gue bisa kena stroke. Gak bisa, sakit banget. Tunggu bentar ya, kayaknya suami gue di situ deh. Kayaknya mau support kita olahraga.
my god. Emang kamu yakin bayi kamu normal? Kamu ngatain bayi aku abnormal? Enggak juga sih. Kenapa, babe? Kenapa? Kayaknya suamiku selingkuh. Apa? Dia pada dia sama cewek lain. Mana suami kamu? Itu di sana. Kita datengin, babe. Di mana dia? Itu dia. Yang itu mah pacar gue. Itu simpenan gue. Itu kan suami gue. Hah? Ngumpet guys, ngumpet. Suami lu Jeremy. Itu pacar gue. Itu selingkuhan gue. Jangan-jangan dia selingkuhin kita semua. Dan kita bertiga hamil. No. Kita gak boleh jadi cewek lemah. Kita harus bersatu untuk melawan dia. Ayo kita sama-sama melawan dia. Ya, Beb. Sayang. Hani. Apa yang kamu lakukan ke aku? Jahat. Ini masih ada kan? Stop! Kita gak boleh lemah. Mulai sekarang ini kita harus ngebantuin cewek-cewek seperti kita. Siap! Gak bisa. Gila. Tapi sweetie, I forgot what I was gonna say. Baby, gimana ngomong apa? I stuck di macet tadi, mampet di macet. Hai, Hanana, baby. Aku tadi mampet di macet. Ngomong banget sih. What the frick? Stupid evil. Keluar. Sweetie. Stop. Biasalah orang kayak gak ngerti. Mason! Halo Tinton. Aduh, tolong nih. Udah jadi kelewatan. Anakku jatuh. Aduh, sakit. Aduh, dia pakai cipika-cipiki begitu. Dia mah orang belum. No. Go. Let's go. Belum. Betul. Mohon maaf ibu, ini anaknya ada berapa? Aduh, please stop it!